Bridges Eyewear sebagai anak perusahaan melawai membuat brand baru, brand lokal yang menyodorkan kacamata yang berdesain trendy dan ada unsur vintage. Tetapi purpose kita itu sebenarnya untuk memberi alternatif kepada kaum muda yang mau membeli kacamata-kacamata yang berdesain bagus, berkualitas tinggi, tetapi tidak mau bayar semahal mungkin 4 juta tambah lensa lagi 500 ribu, jadi total bisa 4,5 juta atau 5 juta. Kita menyodorkan kacamata yang berdesain bagus, kualitas bagus dengan harga dua harga. Kita cuma 800 ribu sama 1,2 juta dan dua harga itu termasuk lensa. Design, quality, sama value, itu tiga value utama kita. Kita fokus di tiga hal itu untuk menjual barang kita ke customer dan untuk memastikan kepuasan customer. Menurut saya koleksi Bridges Eyewear keren-keren. Barusan saya udah lihat beberapa koleksinya dan yang saya kaget ternyata harganya cukup nggak menguras kantong ya. Jadi saya suka banget sih sama koleksi-koleksinya. Semoga sukses terus buat Bridges Eyewear dan saya tunggu koleksi-koleksi berikutnya. Saya senang ya lihat koleksi dari Bridges Eyewear ini, desainnya stylish dan juga cocoknya buat untuk anak muda sekarang gitu. Dan inovasi yang diberikan juga banyak pilihan gitu, dari mau yang kacamata optik dan juga kacamata yang sunglasses-nya. Pesan untuk Bridges Eyewear, mungkin aku agak lebih shock ya, karena saya kayak aku pikir ini malah brand luar. Ternyata local brand sekarang bikin yang kacamata yang lebih trendy, up to date, itu bagus banget sih. Jadi kayak cocok untuk semua occasion dan desainnya stylish dan up to date. Ya semoga Bridges Eyewear bisa go international.